Penerbangan perdana umroh di Bandara Internasional Jawa Barat disambut dengan sukacita oleh para 82 jamaah umroh dari berbagai daerah. Penerbangan perdana umroh ini dilepas secara langsung oleh Gubernur Jawa Barat. 82 jamaah umroh dari berbagai daerah di wilayah 3 seperti Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu, dan sekitarnya dilepas oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Para jamaah akan diterbangkan oleh maskapai penerbangan Lion Air Boeing 737 dengan kapasitas 180 bangku penumpang. Pesawat dijadwalkan akan transit di Bandara India untuk mengisi bahan bakar sebelum beranjak ke Madinah. Sebelum diberangkatkan dari Bandara Kertajati, dilakukan pemeriksaan di gate masuk pertama dan gate kedua oleh petugas security check. Barang bawaan jamaah yang melebihi kapasitas akan diturunkan oleh petugas bandara. Kelengkapan surat-surat paspor dan visa juga dilakukan oleh petugas keimigrasian perwakilan Cirebon. 82 dari 96 jamaah umroh ini diberangkatkan melalui Dini Group Indonesia Travel. Ya, mudah-mudahan dengan seremoni ini, kami berharap Lion Air bisa terus memperbanyak frekuensinya. Dari catatan kami, ada hampir 150.000 Ciayu Majakuning saja. Kalau se-Jawa Barat itu sekitar hampir 300.000. Kalau pakai pesawat ini bisa 1.500-an penerbangan, kan itu pasar yang besar. Itu baru dari umroh saja. Nah, mudah-mudahan bangunan yang megah dan mahal ini dimanfaatkan semaksimal mungkin sambil kita terus memperbaiki runway 500 meter ditambahi, Aero City kita kembangkan, ya, sampai suatu hari 5-10 tahun ini akhirnya menjadi bandara termegah tersibuk di Jawa Barat. Ya, subhanallah ya, kami tuan rumah di sini, dan alhamdulillah travel kami, travel DGI di Indonesia itu didaulat menjadi travel pertama untuk penerbangan internasional Kertajati Madinah. Dan sebenarnya kita benar-benar menghemat waktu. Jadi yang mestinya ke Suta kita makan waktu berapa jam, di sini cukup dengan 45 menit dari Cirebon ke Kertajati. Dan rumah nyaman dan alhamdulillah pelayanan-pelayanannya juga cukup apik. Kami juga disambut dengan baik dan jamaah-jamaah sebenarnya antusias. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.